Kisanak, kota apa ini? Ini kota Kalitembok. Memangnya baru pertama kali kesini? Iya. Jalan saja ke sana. Itu pusat kotanya. Terima kasih, Kisanak. Iya. Mereka itu tidak ada kapoknya. Hampir tiap hari mereka berkelahi. Siapa mereka? Kelompok Wetan dan kelompok Kulon. Kelompok Wetan sama kelompok Kulon? Iya. Keuntungan apa yang kalian dapat? Sudah. Oh, jiwa di dunia yang hilang jiwa. Ingatlah sebisamu segala yang baik. Ya, cintaku yang kekal. Gerabang, geritang, hentikan. Hai, Panci. Buat apa kamu kesini? Buat apa, ha? Ya, jangan ikut campur. Ini urusan laki-laki. Au! Sudah, hentikan! Lebih baik kalian mendengar puisiku daripada berkelahi! Ngacu kamu! Puisi dibawa kemari, ha? Minggir! Ubar! Kalian! Ubar! Lari! Ayo, ubar semuanya! Ubar! Jangan sampai tertangkap! Lari! Ayo, cepat masuk! Ayo, cepat! Ayo, lari semuanya! Bubar, pergi, pergi. Ayo. Siapa anak muda itu, Kisanak? Ibarat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung. Kandas, dan akhirnya terhempas. Oh jiwa, di dunia yang hilang jiwa. Ingatlah sebisamu. Segala yang baik dan cintaku yang kekal. Bagus. Terima kasih. Mari ikut saya.
Saya Lembu Aji dari Padepokan Karangkitri. Mohon menghadap Prabu Angling Dharma. Gusti Prabu tidak ada. Gusti Prabu tidak ada. Gusti Pati? Kalau Gusti Pati ada, tolong izinkan saya menghadap Gusti Pati. Ini mendesak sekali. Baik, saya akan sampaikan ke penjaga Jero. Kalau Gusti Pati mau menerima tamu, baru saya izinkan masuk. Iya. Terima kasih. Ada apa? Gusti Pati, ada tamu bernama Lembu Aji, mohon menghadap. Lembu Aji? Lembu Aji dari Karangkitri? Iya, Gusti. Ya. Suruh dia masuk. Kata penjaga gerbang, dia membawa keluarganya, Gusti. Tidak apa. Bawa saja mereka masuk ke Balai Andrawina. Ya? Sendiko dawuh, Gusti. Syairmu bagus sekali. Mungkin suasana hati yang tepat menyebabkan. Baru patah hati? Tapi jangan larut. Anggap saja tidak jodoh dan... Tapi... Masih banyak gadis yang lain. Oh, ada gadis cantik lewat. Coba kamu sapa dia. Siapa tahu dia jadi penggantinya. Kuharap kau bukan beliung. Tapi angin sepoi yang menghanyutkan, membawa daku ke dalam mimpi. Mimpi seorang perjaka yang ingin mengenalmu. Syairmu bagus. Terima kasih. Ayo Putri. Mau dengar lanjutannya? Iya, tapi jangan di sini. Di mana? Itu, rumah saya yang paling ujung. Yang di sana itu. Ayo. Nama saya Putri. Sampai nanti. Putri, nama saya Panji. Panji. Tapi dia tampan kan, Nyai? Iya, malu-maluin saja orang itu. Terima kasih kesana. Nanti dulu. Sengkang Baplang merebut paksa Padepokan Karangkitri. Benar, Gusti Pati. Sengkang Baplang tahu kalau Padepokan itu adalah hadiah dari Gusti Prabu Angling Dharma untuk Lembu Aji. Pada awalnya tidak, Gusti. Tapi setelah dia tahu, dia malah bilang kebetulan. Sebab menurutnya, dia juga mencari-cari Sang Prabu Angling Dharma. Iya, bisa saja begitu. Kelihatannya Sengang Baplang mau mengobarkan dendam lamanya. Dendam lama, Gusti? Iya. Dulu Sengang Baplang dan Gusti Prabu Angling Dharma adalah murid seperguruan Resi Mahasura. Tapi entah kenapa, Sengang Baplang merasa dianaktirikan, merasa dijadikan murid kedua. Lalu Sengkang Baplang menjadi iri. Iya, benar. Untuk itu, ia menantang murid yang dianggap menjadi kesayangan gurunya itu. Ia akan buktikan bahwa dialah yang nomor satu. Sudah bisa ditebak, Gusti. Sengkang Baplang pasti kalah. Ia malu. Lalu ia lari dari Padepokan
dan menghilang entah kemana. Kalau sekarang ini dia muncul, kemudian menyatakan akan mencari Gusti Prabu Angling Dharma, pasti ada sesuatu di balik semua itu. Iya Gusti, ia mengaku sebagai murid kesayangan siluman Grenda Seba dari Grenda Wahana. Berarti dia sudah menguasai ilmu Gentur Saketi. Ilmu yang bisa mendatangkan hujan, angin, bahkan banjir bandang. Berbahaya sekali. Sengkang Bablang, aku akan mencarimu. Kita akan bersekutu. Kita cuma latihan dan menunggu, kita bisa kehilangan semangat. Iya, kami jenuh, Yunda. Teruskan! Saya hampir dapat kesempatan membayangkan bagaimana gerbang Malwapati jebol oleh benturan Song-Song Wojo. Apa kalian pikir hanya kalian yang bosan menunggu perintah dari Dinda Singa Maruta yang tak kunjung datang itu? Saya juga jenuh. Mungkin juga mereka. Baik. Kalau begitu susul Kakang Singa Maruta ke Malwapati. Dan tegaskan padanya. Kita tidak sabar menunggu. Iya. Iya. Kelihatannya aku memang harus mendesaknya. Saya hanya bisa memberikan pondokan seperti ini untuk Ki Lembu Aji dan keluarga. Oh, ini sudah lebih dari cukup, Gusti Pati. Saya dan anak istri saya sangat bahagia dan merasa dilindungi. Silakan. Mari silakan masuk. Iya, iya. Terima kasih. Maaf, Ki. Saya tidak bisa lama-lama. Karena saya harus segera kembali ke keraton. Silakan Gusti Pati, silakan. Mari Ki, Nyi. Iya. Ayo. Jangan takut dan jangan kaget. Saya Singa Maruta, masih kerabat dekat Patih Batik Madrim. Selamat datang di lingkup kepatihan. Terima kasih, terima kasih. Maafkan saya kalau saya agak... Tidak menjadi apa. Ini kuncinya, Tuan. Terima kasih. Permisi. Iya. Ada apa, Gusti? Jangan bilang siapa-siapa kalau aku di sini. Ayo. Iya, Gusti. Tunggu. Terima kasih, Gusti. Ya, sana. Tidak apa. Sedikit kepeng, biar tambah rajin. Maaf. Seharusnya saya yang memberi. Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Oh, ya. Kalau tidak salah, Lembu Aji kesini
karena ulah Sengkang Baplang. Iya betul. Tapi rasanya saya belum pernah bercerita kepada siapapun kecuali pada Gusti Patih. Tadi sebelum saya kesini, Patih Batik Madrim sudah menyinggung tentang itu sedikit. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mendapat gambaran tentang orang yang sama-sama kita benci itu. Sekarang dia menguasai Padepokan Karangkitri. Berikan hadiah dari Sang Prabu Angling Dharma kepada saya. Jadi Sengkang Baplang menetap di sana? Ya, itu yang dia inginkan. Kamu bukan tandinganku. Siapa kamu? Siapa kamu ini sebenarnya? Sengkang Baplang. Kenapa kamu lakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan? Padepokan ini. Padepokan Karangkitri ini hadiah dari seorang raja. Siapa nama raja yang memberimu padepokan ini? Prabu Angling Dharma. Angling Dharma? Iya, Raja Malwapati. Kebetulan, aku mencari Angling Dharma. Terima kasih, Tembu Aji. Kau telah memberi petunjuk kemana harus ku cari Sengkang Baplang itu. Oh ya, sebaiknya untuk sementara tenanglah di sini. Saya yakin semuanya akan segera selesai. Iya, iya. Terima kasih. Permisi. Iya. Kakang, apa setiap orang harus tahu alasan kita mengungsi ke sini? Kenapa bertanya begitu? Maaf, Kakang. Saya melihat gelagat tidak benar dari... Tidak. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Itu tidak baik. Tapi... Sudahlah. Ayo. Ayo. Lagi-lagi kalah. Kita memang kalah dalam segala hal. Mereka kompak. Mereka punya pelatih handal. Tapi kita... Kita punya apa? Hah? Silakan ke sana. Kalau boleh tahu, siapa nama ke sana? Panggil saja saya Kelana. Jaka Kelana. Oh, Jaka Kelana. Jaka Kelana. Teh, silakan. Silakan. Terima kasih. Saya punya adik, Panji. Tapi apa yang ia lakukan? Ia malah bikin malu. Membawa-bawa puisi di tempat orang berkelahi. Apa ini tidak keterlaluan? Hah? Ajak mereka ke sini, Jerabang. Biar bisa tukar pikiran. Bopo, saya tidak mengerti. Bagaimana Bopo bisa menerima pengembara yang pasti penyair ini tinggal di sini? Tanpa diajari, Panji sudah jago membuat puisi, Bopo. Panji sudah membaca puisi kemana-mana. Tapi apa hasilnya? Apa yang dihasilkan oleh sebuah puisi? Panji menjadi semakin Bopo. Semakin takut berkelahi.
Apa semua orang harus berkelahi? Tembok Kulon selalu lebih unggul dari kita. Selain punya jeliteng, mereka juga punya kisaran yang sangat kuat. Tanyakan pada mereka, kalau Bopot tidak percaya. Bopo dengarkan, kita perlu pelatih, bukan penyair. Kisana, begini. Kalau kita mau menyimak dengan baik, saya kira puisi juga bisa menjadi penakluk yang baik. Tanpa berkelahi, tanpa perang, seseorang bisa mengalahkan atau menundukkan lawannya. Kalau memang puisi punya kekuatan seperti itu, apa ini tidak bisa dijadikan suatu pilihan? Saya ingin bukti. Saya ingin lihat. Apa ada orang bergelimpangan karena puisi? Baik. Kalau itu yang diinginkan, mari saya perlihatkan. Coba diatur yang sebelah sana. Ayo semuanya ke sini. Kumpul, kumpul. Dengar. Dengar. Tadi ada syair yang bagus diucapkan oleh Panji. Ibarat burung. Aku burung yang terseret angin beliung. Kandas. Dan akhirnya terhempas. Kalau Panji bisa membaca dengan pendalaman yang murni, maka inilah yang akan terjadi. Ibarat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung. Kandas. Kandas. Dan akhirnya. Maafkan saya, Raden. Saya tadi meremehkan Raden. Saya hanya membuktikan bahwa sepenggal puisi bisa punya kekuatan yang luar biasa. Penyair dan pendekar, mohon jadilah guru kami. Jadilah guru kami. Bimbinglah kami. Dan latihlah kami. Thank you.
Panji? Putri, aku di sini. Panji, aku bisa melihatmu dengan jelas, Panji. Putri, aku kesana ya. Panji, jangan kemari. Berbahaya. Bagaimana aku bisa memegang tanganmu? Jarak kita terlalu jauh. Panji, apakah kamu pikir aku tidak ingin ketemu Arjunaku? Kamu cantik sekali, Putri. Wajahmu bagai bulan purnama. Biar sinar wajahmu menyejukkan. Oh, bidadariku. Kalau aku rembulan, kaulah langitnya, Panji. Langit yang memeluk kelembutan sang bulan. Peluklah rinduku. Peluklah, Panji. Peluk. Oh, putriku. Kekasihku. Rembulanku. Karena tangan tak menjangkau, biarlah ku kirim angin untuk membelai rambutmu. Nafasmu begitu harum, cintamu begitu menggelora. Panji, Panjiku. Malam-malam buka jendela? Tidak, Nyi. Tidak. Nah, Nyi Gampri tahu. Pasti yang namanya Panji ada di pohon itu, ya kan? Maaf, Nyi. Kenapa muncul? Saya cuma... Sudah. Besok kan ada pesta gamjong topeng. Bagaimana kalau kita undang saja, Panji? Iya. Terima kasih, Nyi. Sudah, tutup saja. Dia menyita putri. Jangan. Kita lihat dulu dia. Akhirnya, berani juga kamu datang ke sini. Demi putriku yang cantik, apapun bahayanya, akan kutempuh. Tapi aku khawatir kita diawasi. Siapa saja mereka? Jelas.
datang kakangku dan kelompoknya. Kenapa kamu tadi cemberut ketika aku menyebut kakang, Jeliteng dan kelompoknya? Mereka akan mencintai kalau tahu aku di sini. Jadi, Panji, kamu dari kelompok Wetan? Putri. Panji, aku kira kau sudah tahu. Tapi kamu tidak berpenampilan seperti mereka. Putri, aku pun tidak setuju dengan mengumpul kelompok seperti mereka. Aku tidak suka perang. Aku cinta damai. Itulah sebabnya aku tidak pernah mau terlibat dalam segala perkelahian. Iya, aku juga benci perkelahian, permusuhan. Kenapa harus ada tembok Wetan dan tembok Kulon? Kenapa masing-masing merasa berbeda, merasa lebih tinggi dari yang lain? Kenapa dua keturunan selalu bermusuhan? Kenapa, Panji? Aku juga tidak mengerti. Panji, seandainya saja tidak ada tembok Wetan dan tembok Kulon, kita pasti sudah direstui. Tapi lah. Putri, cinta tidak mengenal tembok. Cinta itu ada di dada kita, tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kita tak mungkin dipisahkan, Putri. Iya, lupakan tembok Wetanmu, lupakan tembok Kulonku, peluklah aku. Manis sekali. Mesra sekali kalian. Betapa indahnya dua keturunan musuh bebuyutan saling memadu kasih. Bagus. Bopo harus tahu masalah ini. Kisaran. Ya! Jangan! Jangan! Pinggir! Putri? Tidak, tidak. Mau lari ke mana kau? Hah? Hentikan. Sudah kakang. Hentikan. Sudah kakang, hentikan. Putri? Hentikan! Cukup! Bopo! Bopo! Tolong Bopo! Siapa kamu? Dia Panji Bopo. Dia dari tembok Wetan Bopo. Siapapun dia, dia telah melanggar kesepakatan dan merusak pesta kita. Kamu dari tembok Wetan? Putri yang salah, Bopo. Putri yang mengajak kemari. Diam kamu. Bukan. Bawa dia salah, masuk. Bopo. Kurung dia. Ayo. Ayo. Lepaskan dia. Ayo. Ayo. Panji. Ayo. Panji. Sudah. Panji. Sudah. Ayo. Ayo. Panji.
Sudah, biar saya yang bawa. Ayo, Putri. Gara-gara perempuan anakku dibuang. Ini menghina sekali. Menghina sekali. Bopo. Ya. Izinkan saya dan kelompok saya menyerang tembok kulon, Bopo. Haruskah begitu? Apa kalian merasa sudah lebih kuat dari mereka? Bopo. Apa artinya pelajaran yang diberikan oleh pendekar Jaka Kelana kalau tidak bisa dimanfaatkan, Bopo? Iya. Tapi ingat, kalau jalan damai atau musyawarah, masalah ini bisa diselesaikan. Saya rasa itulah yang harus dilakukan. Saya akan mencoba berunding. Akan meminta pengampunan. Siapa tahu Ki Kalasan terbuka hatinya dan bersedia membebaskan Panji. Bopo. Ya. Tapi kalau perundingan gagal, kami akan tetap menyerang dan memporak-porandakan mereka. Perang lagi. Pugaran, sudah lama kita tidak saling bertatap muka. Iya, memang kita tidak pernah saling menatap muka. Ada apa? Kenapa hari ini kita harus bertemu di alun-alun? Ini mengenai Panji anakku. Masalahnya kan sudah jelas. Panji telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Dia telah masuk ke wilayahku. Dia bermain api dengan Putri, anak perempuanku. Sesuai kesepakatan yang dibuat pendahulu kita, hukumannya adalah dibuang di Bukit Larangan selama 20 tahun. Itu berat sekali. Aku sebagai orang tua mohon pengampunan atas kesalahan anakku. Tidak, hukum adalah hukum. Hukum harus ditaati dan dijalankan. Panji melanggar karena cinta. Apa itu tidak bisa dijadikan pertimbangan? Alangkahnya anak-anak kita kalau sampai mereka saling jatuh cinta. Apakah mereka tidak tahu bahwa tembok kulon dan tembok wetan ibarat air dan minyak? Kita tidak mungkin dipersatukan, Pugaran. Apalagi saling mencintai. Selamat tinggal. Ayo. Kawasan.
kamu memang bebal. Bebal. Balik. Hei, balik. Hancurkan mereka. Serang. Pendekar, kami siap menghadapi mereka. Ilmu yang pendekar berikan ternyata sangat luar biasa manfaatnya. Iya, pendekar. Tapi, haruskah dua kelompok kecil ini
bertikai sampai banjir darah. Kalau itu yang mereka kehendaki, apa boleh buat? Ya, ya, betul, 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 betul. Kedamaian lebih indah daripada pertikaian. Iya. Sebenarnya itu yang kami inginkan, pendekar. Bopo. Tapi tembok kulon selalu menolak perdamaian, Bopo. Memang. Mereka memang selalu menolak perdamaian. Saya punya satu jalan untuk menuju perdamaian. Apa itu? Saya akan memanfaatkan cinta antara Panji dan Putri sebagai jembatan perdamaian. Bagaimana caranya? Panji sudah dibuang. Kematian Jeliteng jelas akan menjadi dendam berkepanjangan bagi mereka. Serahkan kepada saya. Selama niat kita baik, Yang Widi akan selalu merestui kita. Kini kita harus melakukan sesuatu. Setelah mengantar kepergian Jeliteng ke tempat terakhirnya. Pertama, kita akan menyusun kekuatan. Dan kalau perlu, kita akan menyewa prajurit bayaran untuk memerangi tembok wetan. Kita harus hancurkan tembok wetan sampai bayi-bayinya. Dan setelah itu, aku akan kawinkan Putri dengan Kisaran. Tidak. Putri. 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 Tidak, lebih baik aku mati, Bunda. Bawa ke kamar Bunda, saya. Tidak. Lebih baik aku. Sekarang kalian berangkat ke Bukit Larang. Panji, Jeliteng, Panji juga harus Brahma Wisnu Garudra
Urusa parikir tita papat papu semua dari kenapa harus begini? Kenapa dia harus bernama Panji? Dan kenapa dia harus dari tembok wetan? Kenapa aku dilahirkan dari keluarga tembok kulon kalau akhirnya harus begini? Kenapa aku tidak menjadi salah satu dari mereka? Agar cinta kami tidak kandas di tengah jalan. Kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Untuk apa aku hidup? Kalau akhirnya karena aku kakakku. Panji dibuang dan aku dipaksa kawin dengan Kisaran. Oh Dewa, ampunilah hamba. Lebih baik hamba daripada menderita seumur hidup hamba. Kenapa harus bunuh diri? Kalau kamu ingin menyatukan mereka dengan cinta kalian. Siapa kesana? Itu tidak penting. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, di alun-alun. Mari. Mari, kita harus bicara. Iya, saya ingat.
Putri? Inilah obat penawar itu. Oh, indahnya. Lalu saya bangun. Saya memeluknya. Memeluknya erat-erat. Iya. Tapi bagaimana kalau Panji tidak datang? Jangan khawatir. Saya akan menjemput Panji. Saya yang akan membawanya kepadamu. Ya, saya setuju. Saya lakukan ini demi cinta. Demi bersatunya Tembok Kulon dan Tembok Wetan. Ya. Ingat, hanya kita berdua yang tahu. Ya. Putri. Putri. Semoga dia dewa yang Jawanta. Putri. Putri? 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 Bunda mencarimu, ayo pulang. Kamu dari mana saja? Kuil, Bunda. Ibu mencemaskan kamu. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ya, Bunda. Kalau kamu capek, kamu istirahat saja. Ya, ya Bunda. Jangan kemana-mana. Ya. Ya. Nih Gambri, yuk. Sekarang ucapkan janji kalian. Kami berjanji, Tembok Wetan akan jadi lautan api. Tembok Wetan akan kami hancur leburkan. Akan kami keluarganya sampai ke bayi-bayi mereka. Ada apa? Putri, putri bunuh diri, Tuan. Hah? Bunuh diri? Iya, Tuan. Tenang, tenang. Kalian tenang. Kenapa kau tega meninggalkan kami? Kenapa kau melakukan ini? Putri! 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 Ternyata kamu benar-benar Putri. Melakukan apa yang kau ucapkan. Putri! Dua-duanya anak kita mati. Putri.
mana tawanan itu? Kami buang ke sana. Bagus. Ya sudah, jalan. Ayo. Bagaimana pendekar ini tahu kalau aku ada di sini? Kamu harus cepat pulang. Putri menunggumu. Apa yang telah terjadi dengannya? Nanti aku jelaskan. Terima kasih, pendekar. Oh, dewa yang menentukan hidup dan mati. Kenapa kau beri percobaan yang bertubi-tubi kepada kami? Kenapa harus kau renggut dua anak kami tercinta? Kenapa? Kalau benar putri meninggal karena bunuh diri, ini akan membuka peluang bagi mereka untuk lebih meluapkan kemarahannya pada kita. Kalau Kalasan sadar, ini semua peringatan dari dewa. Seharusnya dia tobat dan dapat menahan diri. Kita semua sudah tahu sifatnya Kalasan. Dia keras kepala dan mau menang sendiri. Ya, karena dia merasa lebih kuat. Tapi sekarang tidak. Saya dengar Ki Kalasan menyewa pendekar golongan hitam untuk menyerang kita. Kalau memang begitu, apa boleh buat? Kita akan berperang habis-habisan. Saya yakin pendekar Jaka Kelana akan membantu kita. Iya. Loh, di mana dia? Dia tidak ada di antara kita. Tuan, ini ada surat, Tuan. Surat? Iya, Tuan. Dari mana kau dapat ini? Di bawah bantal. Sebelum meninggal, Dendara Putri berpesan
supaya suratnya dibaca di depan umum. Dibacakan di depan umum? Iya, Tuan. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Raden. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Kemana dia? Mencari saya. Kok ada di sini? Ya. Saya dari tadi mencari pendekar, kok tidak ada? Oh, itu tidak penting. Sini, saya juga ingin bicara. Ini lebih penting. Ada apa ini? Ingat, pendekar ditunggu sama Bopo di pendopo. Iya, iya. Saya juga mau ke sana. Tapi saya ingin bicara empat mata. Ayo. Iya. Maafkan Putri kalau akhirnya Putri harus pergi. Buat apa saya hidup kalau yang saya cintai pergi? Buat apa saya hidup kalau sesudah ini terjadi pembantaian pada mereka yang tidak bersalah? Dan untuk apa saya hidup kalau akhirnya saya harus menikah dengan orang yang tidak saya cintai? Sekarang ini saya memang mati, tetapi ciuman cinta sejati seorang Panji akan mampu membangunkan saya kembali. Kalau kalian mencintai saya, datangkan dia. Biarkan cinta sucinya membangunkan saya. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku, Putri. Kamu tidak mencintaiku. Saja Panji bukan dari Tembok Wetan, aku pasti akan merestui hubungan kalian. Tapi haruskah Tembok Wetan dan Tembok Kulon tetap jadi penghalang kalau tebusannya kehidupan kembali putrimu, Kalasan? Sejak kapan kalian berada di situ? Aku sudah mendengar semuanya dan sudah mengetahui isi surat putrimu. Tapi aku tidak memanggilmu. Aku... Kalasan. Kalau memang Panji bisa membangunkan putrimu, kenapa tidak kita panggil saja dia? Panji terhukum. Jerabang mau menjadi penggantinya. Dan saya kira sayalah yang pantas dihukum karena membunuh. Bukan Panji. Haruskah seseorang yang mencintai seseorang hukuman ganjarannya? Hukuman diberikan sudah menjadi kesepakatan kita turun-temurun. Kalau begitu, hapus kesepakatan turun-temurun itu. Sebentar lagi, Panji akan datang ke sini untuk membangunkan putrimu. Kenapa kamu begitu yakin? Iya. Yeah. Sebab saya sudah hadir di sini. Kau yang menyuruh dua lelaki berpedang itu, Kisaran. Kamu bicara apa? Aku bicara tentang dua lelaki yang kamu tugaskan untuk ku di pembuangan. Ini buktinya. Kisaran, apa yang terjadi sebenarnya? Ia yang menyuruh orang untuk saya. Tidak, itu fitnah. Apa bukti pedang itu tidak cukup, ha? Ingat, Panji, tugas utamamu membangunkan Putri. Cepat, jangan sampai terlambat. Maaf, saya harus ke Putri. Thank you.
Panji. Dia bukan Panji. Jangan takut. Aku ada di dalam dirimu. Kenapa Kisaran? Kau takut rahasiamu terbongkar? Aku harus membantu Panji. Jangan. Ingat pesan Jaka Kelana. Jangan ikut campur apapun yang terjadi. Panji. Cepat tangkap Kisah. Ampun, 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 ampun. Ayo. Dia biang keributan. Dia yang membuat Jeriteng jadi berangasan. Dan dia yang menyuruh orang untuk saya di pembuangan. Bawa mereka masuk. Apa benar kalian disuruh Kisaran untuk membunuh Panji? Ingat dia, buang ke Bukit Larangan. Nanti dulu, tunggu penjelasan saya. Saya melakukannya demi cerita. Jalan. Panji. Tugasku sudah selesai. Aku harus melanjutkan perjalananku. Mari. Mari bergabung. Mari. Burustui. Cinta kalian telah menyatukan dua tembok. Tembok wetan dan tembok kulon. Tidak ada lagi dendam dan permusuhan di antara kita. Semua hapus karena cinta sejati kalian.